Assalamualaikum dan kembali lagi kita bersatu lagi sesinya kotak bersama Aman Zokmai. Hari ini kita ada Sony Xperia XZ. Ini adalah peranti utama yang dilancarkan oleh Sony di IFA awal bulan lalu dan ia membawa banyak perubahan berbanding dengan model terdahulu. Apa yang saya masukkan di sini ialah jika anda lihat pada bahagian atas kini adalah rata, begitu juga pada bahagian bawah, dan ini adalah peranti pertama keluaran Sony yang menggunakan USB Type-C. Pada masa yang sama, bahan binaan juga adalah bahan binaan baru diberi nama sebagai Alkaloid. Saya tak tahu apakah bezanya dengan aluminium, tapi apabila dipegang tidak nampak perbezaan yang nyata dibandingkan dengan buatan logam sebelum ini. Sekali lagi yang membezakannya ialah bahagian tepi sekarang bulat walaupun masih lagi agak berkotak bila terlihat pada bahagian bawah. Peranti ini dilengkapi skrin 5.2 inci IPS LCD dengan resolusi HD penuh. Diperkasakan dengan pemproses Snapdragon 820, RAM 3GB dan storan 32 ataupun 64GB. Menyokong dual SIM bersaiz nano, jika saya boleh buka sekarang pada bahagian sisi, anda boleh lihat sekarang terdapat dua talam untuk SIM bersaiz nano dengan salah satu talam berkongsi dengan kad microSD sehingga 256GB. Baiklah, kita bergerak pada kemampuan optik pula. Pada bahagian belakang terdapat kamera sebesar 23MP dengan sistem pemfokusan trilogy, bukan triple focusing dikatakan. Mungkin anda lihat ada beberapa sensor yang pelik di sini. Pertama sekali terdapat sistem PDAF di dalam lensa, terdapat satu sistem pemfokusan laser, terdapat satu lagi sensor yang tidak pernah saya lihat pada peranti lens sebelum ini, iaitu RGBIR untuk memberikan white balance yang lebih baik, dan akhir sekali terdapat satu flash pada bahagian bawah sekali. Bergerak ke bahagian hadapan, terdapat kamera sebesar 13MP tanpa flash pada bahagian hadapan, tidak seperti XA Ultra. Kita dah bercakap pasal peranti, mari kita lihat apakah yang ada di dalam kotak dengan setiap pembelian peranti ini. Kita kurang satu panel kertas dan apa yang saya lihat sekarang ialah satu kotak kecil yang di dalamnya nampaknya terdapat beberapa manual untuk startup guide. Jadi jika anda tidak biasa menggunakan peranti Xperia, ada terdapat beberapa arahan untuk menggunakan peranti ini dengan mudah sekali. Seterusnya, benda paling prominent dalam kotak ini ialah satu pengecas, dan jika saya boleh lihat sekarang ianya mempunyai output 5V. Jadi ini bermakna ia mengecas lebih kurang pada kepantasan Quick Charge 2.0, tapi Sony menggunakan sistem pengecasan Qnovo mereka sendiri untuk memastikan jangka hayat bateri yang bertahan lebih lama. Terdapat beberapa earbud gantian untuk phone telinga. Dan bercakap tentang phone telinga, jika saya boleh lihat sekarang nampaknya ada satu phone telinga jenis earbud yang saya fahamkan sekali lagi menggunakan mampu menyokong sistem audio HD. Akhir sekali, nampaknya satu lagi kotak kecil di sini ialah kabel pengecasan berkepala USB-C. Ini dia. Jadi, ini ialah nyah kotak untuk peranti Sony Xperia XZ, peranti yang akan dilancarkan di Malaysia secara rasmi pada 30 September ini, dan ia membawakan perubahan yang amat nyata jika dilihat dengan Sony Xperia X dan juga Sony Xperia Z5 sebelum ini. Baiklah, selesai saja video nyah kotak untuk hari ini, dan ini dia Sony Xperia XZ, peranti yang akan memasuki pasar Malaysia pada 30 September ini. Harga masih belum diketahui, masih lagi misteri. Dan jika anda suka video ini, sila like. Dan jika anda mahukan lagi video seperti ini, sila langgan di channel kami di Amans. Jumpa anda di waktu dan hari lain. Selamat tinggal.